Bicara soal kehidupan Lesti Kejora, tampaknya tidak pernah ada habisnya untuk dikulik. Apalagi sejak menikah dengan Rizky Billar, gerak-gerik Lesti Kejora semakin menjadi sorotan publik. Selain banyak yang penasaran dengan kehidupannya setelah menikah, ada juga yang ingin tahu tentang honor sekali manggung Lesti Kejora saat ini. Seperti diketahui, sejak resmi menikah, popularitas Lesti Kejora maupun Rizky Billar semakin meroket. Oleh karena itu, Lesti Kejora pun dikabarkan menjadi salah satu penyanyi dangdut dengan bayaran fantastis. Bahkan, ada kabar yang menyebutkan jika Lesti Kejora memiliki honor hingga 700 juta rupiah untuk sekali manggung. Salah satu make up artis atau MUA bernama Rizky yang biasa merias Lesti Kejora belum lama ini terlihat memberikan sedikit bocoran mengenai honor sang biduan. Saat ditanya oleh awak media, Rizky langsung membantah hal tersebut. Namun, dia tidak menyebutkan secara pasti berapa honor yang diterima oleh istri Rizky Billar itu untuk sekali manggung. Gak sih, sebenarnya gak semahal itu, gak sampai 700 juta, ujar Rizky. Menurutnya, honor Lesti Kejora untuk sekali manggung bisa dikatakan tidak terlalu mahal alias standar. Kalau untuk mahal sebenarnya standar, maksudnya standar tuh dari customernya gimana bebernya lagi. Lebih lanjut, Rizky menjelaskan biasanya honor Lesti Kejora itu tergantung dengan jarak lokasi yang diminta. Honornya tergantung jauh dekatnya sih sebenarnya gitu, jelasnya. Sebagaimana diketahui, Lesti Kejora baru-baru ini pun tampil di acara Off Air yang letaknya berada di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Begitulah informasinya, jika ada kesalahan kami minta maaf.